Jika tak lakukan ini, maka doa kita semua tak ada yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. kami Al-Fakir Tawa Mu'alim telah mengajarkan banyak sekali tentang zikir dan doa. Zikir dan doa ini dan itu yang kami sebarkan melalui channel YouTube Al-Mu'alim Center. Tetapi, jika doa-doa kita ingin senantiasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Syarat yang pertama diantaranya adalah kita harus menjalankan Al-amru bil-ma'ruf an 'anil mungkar Perintah mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran Karena kalau kita diam saja Ada kemungkaran, ada kemaksiatan Kita juga tidak pernah ngajak-ngajak siapapun untuk berbuat baik Kemudian itu menjalar Mewabah Hampir di seluruh kampung, di seluruh desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan di seluruh negara, misalnya nih, terjadi seperti itu. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla murka, kemudian Allah mengirimkan bencana musibah, lalu semua manusia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka tatkala itu doa-doanya tidak ada yang dikabulkan oleh Allah, tak ada. Karena hal ini sudah sering kali terjadi di dalam kalangan umat Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sering kali hidupnya individual, personal, masing-masing, nafsi-nafsi. Mereka tak peduli keadaan sekitarnya, hidup mereka punya prinsip: tak mau diganggu dan tak mau mengganggu, tak mau mengganggu dan tak mau diganggu. Kemudian mereka cuek is the best dengan keadaan di sekitarnya. Mereka punya prinsip HAM, hak asasi manusia. Sehingga kalau ada orang yang mengganggu orang lain, maka kena HAM. Padahal orang yang dianggap mengganggu itu mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengajak pada hal yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian tatkala Allah Azza wa Jalla menurunkan balak musibah, bencana, Allah murka. Kemudian mereka semuanya berkumpul, berdoa, mengenangadah, memohon kepada Allah. Maka seluruh doa mereka tak ada yang dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itulah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Islam, maka selain kita berdoa memohon kepada Allah, seharusnya kita senantiasa al-amru bil-ma'ruf, wanahyu anil mungkar mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Salah satu perbuatan baik mengajak orang baik adalah contohnya nih contoh. Misalnya kita telah tahu tentang dikir dan doa di dalam channel YouTube kemudian kita sebar sebarkan dengan harapan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Itu kalau niat kita al-amru bil ma'ruf sudah tercatat, kita menjalankan perintah Allah. Yaitu mengajak orang untuk berbuat baik Kemudian tatkala misalnya nih Ada video tentang mencegah kemungkaran Nasihat-nasihat Mencegah dari perbuatan maksiat Keji dan mungkar Kemudian video itu kita sebarkan Itu kalau kita niatnya An-Nahyuanil Mungkar Mencegah dari kemungkaran Maka kita sudah, sudah termasuk Orang yang menjalankan perintah Allah An-Nahyuanil Mungkar yaitu orang yang sudah berusaha ikut mencegah kemungkaran. Oleh sebab itu, Hai saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami mengajak, ayo sebarkan konten-konten video yang memang baik, yang menurut Allah dan Rasulullah baik, sebar-sebarkan kemanapun dengan niat kita mengajak orang berbuat baik. Dan kalau seandainya ada video nih yang mencegah tentang kemungkaran, Walaupun dengan lisan dan nasihat maka sebarkanlah dengan harapan kita termasuk orang yang ahnahyu anil mungkar, yaitu orang yang mencegah dari kemungkaran An Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhu qol telah diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sabdanya Rasulullah Walladhi nafsi biyadih Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya Latak murun nabil ma'ruf Sungguh-sungguh kalian akan perintah pada yang baik Walatan hawun anil mungkar Dan sungguh-sungguh kalian akan mencegah dari kemungkaran Aulayu shikannallahu ayyab'atha alaikum iqaban minhu Atau Sungguh akan semakin dekat Allah oleh Allah ayyab asa pada sekiranya mengirimkan oleh Allah alaikum pada kalian iqaban minhu pada siksanya Allah pada balak bencana musibah dari Allah thumma tad'unahu kemudian berdoa oleh kalian semua hu kepada Allah fala yastajibalakum lalu tidak akan mengabulkan oleh Allah lakum untuk kalian Jadi syaratnya doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Hendaklah kita menjaga syarat-syaratnya Yang pertama kita ikut andil di dalam Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar Mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran Akhrajahu at-Tirmidzi telah mengeluarkan hadis at-Tirmidzi oleh Imam at-Tirmidzi nomor hadis 2169 قال الله جل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون dan hendaklah menjadi dari kalian sekumpulan umat yang mengajak kepada kebaikan wa bil ma'ruf dan perintah pada yang ma'ruf Wayanhau nadi mukar dan mencegah oleh mereka dari kemungkaran. Wa ula ikahumul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 104. An Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu kal telah diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata. Sama'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku telah mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu man bermula siapa saja ro'a yang melihat oleh man minkum dari kalian mungkaron pada kemungkaran falyughayyir maka hendaklah merubah oleh dia manhu pada kemungkaran itu biati dengan tangannya dengan kekuasaannya kalau memiliki kekuasaan Fa'ilamnya tati fa'bilisanihi jika tidak mampu dengan kekuasaan maka hendaklah dengan lesannya, dengan ucapannya, dengan nasihatnya. Fa'ilamnya tati lalu jika tidak mampu dengan lesannya maka minimal mengingkari kemaksiatan dan perbuatan mungkar itu dengan hatinya. Hatinya harus mengingkari. Wadali kata iman bermula itu yang hatinya itu saja. at alful iman yaitu selemah lemahnya iman. Akhraja muslimun akhraja telah mengeluarkan kepada hadis muslimun oleh muslim nomor hadis 49. Jadi sekali lagi syaratnya agar doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita turut serta selalu ikut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintah pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak maka bahaya, kalau semuanya sudah cuak is the best hidupnya nafsi-nafsi, hidupnya individual personal tidak mau al-amru bil ma'ruf wan munkar maka bahaya. Demikian semoga doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah. Amin.